Selamat datang kembali guys, channel Cipurun TV nih. Udah lama nggak upload, hampir 2 bulan lebih. Kali ini kita upload kembali guys. Ini kita ngereg-reg sungai yang kering nih, sungai Cisii udah kering, kering meronta. Kali ini kita akan ke sungai kembali guys. Kali ini kita akan ngereg-reg. Ngereg-reg itu mengambil ikan di sungai yang agak kering seperti ini. Cuman nanti si ikan itu masuk ke jaring. Jadi jaringnya nih kelihatan ya. Tuh. Ini menutup aliran sungai. Nah, kita yang di ini guys, ikannya nanti masuk sini guys. Nah, ke jaring ini nih. Namanya ngereg-reg ya. Nah, ini. Hilir ini akan mengangkat-angkat batu supaya ikannya pada keluar dan ikannya lari ke depan. Nah, dan akhirnya sangkutlah di jaring ini guys yang di depan. Jadi itu ngereg-reg guys. Jadi ini metode sudah lama sebenarnya. Dan metode ini sangat ramah lingkungan guys. Ini seperti ini nih, kami sangat menikmati sekali ngereg-reg ini bersama teman-teman. Kami ngereg-reg di sungai. Sungainya udah kering ya karena musim kemarau. Jadi kami nih ngangkat-ngangkatin batu agar ikannya pada keluar biar mereka bisa masuk ke dalam jaring itu guys. Nah, tentunya nih ini di terik matahari guys, panas banget. Pokoknya panasnya full. Saksikan terus keseruan kami ya. Saya doakan bagi Anda yang belum subscribe agar cepat subscribe, dan bagi Anda yang belum bekerja semoga cepat bisa bekerja dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, ini kita udah sampai guys. Ini nanti dari awal lagi kita kena ini yang pertama nih guys. Kita ngereg-reg sampai dua kali bahkan sampai tiga kali kita melakukan reg-reg ini supaya dapat ikan. Nah, ini yang aku sebutkan tadi ya guys. Jaringnya ada di sini nih, jaringnya ini nih, jaring-jaring nih. Nah, kita angkat di sini, ini ditanamin batu-batu guys. Nah, biar mereka itu si ikan itu menempel di batu, karena ikan ini ikan yang suka air keras. Namanya kalau di sini ikan menga sama ikan kanayapan guys. Jadi menempel di batu, hobinya menempel di batu. Jadi habitatnya menempel di batu guys, seperti ini nih. Jadi batunya kami keluarin lagi, tapi diangkat dulu jaringnya supaya apa, ikannya gak keluar lagi. Oke, lihat ya keseruannya, lihat nih. Kita lihat apakah ngereg-reg kita yang pertama ini sekarang dapat ikannya. Coba kita sama-sama guys, kita lihat apakah dapat ikannya. Oke. Jadi nih harus kerjasama ya guys, dibutuhkan kerjasama, karena kalau tanpa kerjasama nih susah nih. Jadi satu orang yang ler-ler batu dan sisanya memegang jaring supaya ikan ini keluar. Oke. Mudah-mudahan tangkapan kali ini dapat banyak ya. Coba aja kita lihat guys. Oke, kita lihat bersama-sama apakah ikannya dapat banyak guys. Kita coba. Batunya banyak guys. Kenapa ini batunya banyak? Karena supaya ikannya ini bisa jadi sarangnya di sini. Nah, kalau dia tidak dikasih batu di situ, itu nanti ikannya nggak mau ke situ. Terus. Aku agak buru-buru guys. Soalnya nih, aku pengen cepat lihat nih hasil ngereg-regnya seperti apa ya. Hasil ngereg-regnya coba kita lihat. Oke. Sabar ya, karena batunya masih banyak, masih kita angkat-angkat dulu. Kita lihat dulu apakah yang terjadi. Apakah ikannya banyak? Kita coba lihat. Oke, sebentar ya. Mudah-mudahan hasilnya juga setimpal, ikannya banyak. Kita coba lihat. Menga guys. Menga. Luar biasa kanayapan. Orang kieu ngereg-reg ieu nya.
orang tepratep orang ngobrol aja lu nama. Nah kenayapan guys, ini kenayapan nih bagi yang belum tahu nih, kenayapan nih, kenayapan nih, ta. Ini ogong, tah ogong itu mah. Ini nggak? Bawa kenayapan itu nih? Hah? Coba, nggak lalu sih. Biar mesti kering. Kucing belum itu kenapa kenayapan? Ada nempung, karena ada nade. Kecirik mual bonangnya mul? Bonang di putih. Sambulan. Alhamdulillah tangkapan hari ini. Banyak guys hasil ngereg-reg nih. Habis ngereg-reg tahap satu nih baru. Nah, makan air daugan nih. Ada Bang Mul ini. Bang Muliana nih. Waduh. Bang Mul. Iya. Habis ngereg-reg. Sekarang mesek dauga. Nanti kita ngereg-reg lagi, guys. Ini kebo nih, kebo dongkol nih, juga makan dauga nih, kebo dongkol. Ini mul. Oke guys, kita lanjutin lagi kali ini, kita dari awal ya, cara meregreg. Bagi anda yang belum tahu, di kampungku nih, seperti ini ya. Cara meregreg atau mengambil guys, ikan secara tradisional guys. Bang Mulyana nih kaptennya nih. Bo lagi masang ini. Lagi masang regreg. Ya, Bu. Mengambil ikan secara tradisional guys. Ini yang dicabok pertama punang, kita bentangkan dulu jaringnya seperti ini ya. Setelah itu kita kaitkan ke batu seperti ini guys, supaya tidak hanyut. Nah ini jadi kalinya nih sangat cetek sekali guys, seperti ini ya. Oke, kita tindihin saja nih pakai batu, di batu besar biar tidak palit ke hilir ya, seperti ini. Posisi panas nih abang-abangku nih, nggak pakai baju guys, pokoknya sehat deh kegiatan ngeregreg gini. Alhamdulillah tadi di bagian pertama ngeregregnya itu lumayan lah, segitu mah dapat banyak juga buat nanti kita pasak guys. Oke, jadi setelah ini kita kaitkan di batu atau nanti kita tambah pelatok kayu, nah seperti ini. Oke, sahabat Cipurung TV seperti ini. Terus setelah itu nanti setelah beres yang dari hulunya kita pasang, kalau ke hilirnya itu gak usah dipasang apa-apa, tinggal nanti di tengahnya kita pasangin batu biar ikan itu pada ngumpul di sini nantinya. Jadi ya, ini kan ikannya ini ikan yang suka menempel di batu, kayak kenayapan, terus menga. Jadi habitatnya dia itu menempel di atas batu yang airnya keras seperti ini guys. Sekarang ini ikannya sudah mulai susah untuk didapat, tidak seperti dulu. Kalau dulu menjala pun sangat gampang untuk mendapatkan ikan tersebut, karena kalau di daerahku ini masih aman guys. Kalau
di daerah hutan ke sana sudah ada yang banyak yang berbagai macam lah, sehingga ikannya ini sangat sulit. Alhamdulillah di kampungku ini masih banyak ikan-ikan seperti ini. Jadi selain dari kampungku yang suka ngerebek, dan dari kampung-kampung lain datang ke sini, ke sungai Kalegisi ini untuk ngerebek juga, guys. Nah, oke. Okay. Mudah-mudahan cepat selesai lah memasang perangkapnya, biar kita cepat bisa untuk mendapatkan ikan lagi. Oke. Okay. Nah, ini nih pemasangan ini juga harus kuat ya, karena kalau nanti hanyut ya ikannya udah daripada kabur. Oke, seperti ini dipasangin batu seperti ini. Oke, setelah itu baru udah nanti sayang nak batuan kabur dirinya mu tadi mantri di nanonan ya kalau tadi mantri di nanonan itu akan supaya naik ke laut. Nah, jangan kurang diangkat ke mehena, nggak senyayang nak batu gitu. Oh, ya. Itu saya itu nembak itu. Mul. Nah, parah nih. Kulitnya sangat putih sekali, apa Rai? Ada tampan siapin putih kene. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu, guys. Akhirnya kita sebentar lagi ini kita akan mengangkat pegreknya, guys. Tadi setelah kita dari hilir giring-giring, nah ini sekarang kita angkat. Tapi seperti tadi, guys, batunya harus kita keluar-keluarin lagi ya. Batu tadi yang buat sarangnya itu kita keluar-keluarin lagi. Mudah-mudahan tangkapan dragon yang kedua ini lebih banyak ikannya, guys. Doakannya bersama-sama, guys, supaya ikannya banyak, guys. Mudah-mudahan aja ya. Nih, Abang Ade lagi ngeluarin batu-batunya nih, guys. Ini nih bekas sarang ikan-ikannya nih. Keluarin batunya. Begitu kita angkat. Nah, pasti ini ada ikan menga dan kenayapan di sini. Besar-besar pokoknya, guys. Besar-besar deh. Main aja ya, sahabat Security TV, mudah-mudahan dapat banyak nih. Karena penangkapan seperti ini, secara tradisional seperti ini, kalau di daerahku di Kalungkuni masih sering digunakan, guys, untuk menangkap ikan. Sehingga nanti hasilnya kita bagi-bagi, guys, bersama-sama yang bekerja di sini. Oke, guys. Oh, wow.
Oh, gas, 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 gas. Bos, turun deh gas ini, megas. Turun deh gas, ayo. Gas. Kena ayapan gede tah, gas. Lalu hasil untuk yang kedua kali nih, guys. Luar biasa. Ogong. Aduh, karoni etana. Oh, buka. Ih, belak-belak tuh. Oh, ya. Tenang. Kena penuh keluar. Eh. Oh, itu tadi tanu doang lubang gede ya, tanu gede tadinya. Ngelebat. Kalau tu memang kalau dia nak masuk, mana? Kena ya penunggul, kena ya pun tepai ku. Iya nyak berarti itu atau pai? Kita tak lupa lah. Bikin gak pekek. Masa net. Guys. Kemarin kan, Pak. Kemarin kan ngecerik. Sedilengan gede anti ya. Kenapa, Mak? Diusapan hulu nak itu tuh cicing bae. Bagus gitu cicing bae tuh. Tiwas ini yo. Kamu ditembak. Ampun. Sapu-sapu doang kia bentukna. Kenayapan babon. Wah, gas tah. Ngeloba euy. Sangat penuh, guys. Ngeloba. Masuknya tahu sih nomor. Hah?